akan berlubang maka Safar 1939 rupiah pukul 4.30 waktu saya bagian tengah waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puja puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh kali ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang masih ada berserta kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang banyak ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan banyak hal di dalam kehidupan agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah semua urusan dunia dan akhirat, diampunkan semua dosa dan kesalahan kita, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan daripada neraka. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita adalah anak keturunan yang soleh dan solehah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah untuk semua hajat dan keinginan kita serta hajat orang-orang yang soleh di dalam hidupnya. Al-Fatihah. Iyyaka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup, kalau orang ingin hidup dalam keadaan bahagia, dia tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan namanya rizki. Dan rizki itu adalah Allah yang beri. Rizki itu bukan hanya uang. Rizki dalam bentuk ketenangan, rizki dalam bentuk kebahagiaan, rizki dalam bentuk berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang menyebabkan kita bisa tenang dan bahagia. Tetapi pada subuh kali ini kita akan berbicara tentang nikmat yang dalam bentuk materi. Sebab di dalam bentuk materi ini salah satu penyebab orang bisa bahagia juga. Walaupun tidak semua orang bisa bahagia karena materi ini, terutama duit. Jadi bukan salah satu sebab orang bahagia itu karena duit, tapi rata-rata karena duit orang bisa bahagia juga. Dan Allah mengatur rizkinya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang rizki ini agar kita paham, agar kita jangan sampai ketika mendapatkan sesuatu lalu menyebabkan kita lupa kepada Tuhan, lalu menyebabkan kita menjadi orang yang sombong, dan begitu kita tidak mendapatkan sesuatu lalu kita menjadi orang yang putus asa, kayak-kayaknya tidak ada harapan untuk hidup. Di dalam Al-Quran, semua nikmat rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur.
Jadi ada nikmat yang namanya nikmat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nikmat yang sudah kepastiannya sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah. Sebab 4 bulan ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, 4 persoalan pun Allah sudah tetapkan. Yang pertama rizkinya, itu sudah ketetapan Tuhan itu. Yang kedua jodohnya, itu sudah ketetapan Tuhan itu, Pak. Cuma kita yang cari. Yang netapkan Tuhan, yang cari kita. Jangan disuruh cari Tuhan juga. Kita yang nyarinya itu. Nanti Tuhan yang nentukan. Sebab banyak aja orang itu gonceng sana, gonceng sini. Sampai miring jok goncengan tuh kada jadi bininya juga. Hanya itu. Mungkin salah satunya pengalaman kita juga itu. Begitu ketemu jujurannya berapa? 40 juta langsung itu. Meleleh biji matanya itu. Makanya ini kalau punya anak, Pak, sudah gonceng sana, gonceng sini, jangan tunggu lama-lama. Nanti kalau ada sesuatu kejadian, dosa, yang nanggung bapak juga, ibu juga yang nanggung itu. Dan jujuran itu sebenarnya tidak ada juga tuntunannya. Yang ada itu mahar. Jujuran itu terserah aja, jujuran itu sebenarnya enggak usah pakai panggung, enggak usah pakai acara mewah-mewah, undang aja Ustaz Bahtiar selamatan kita. Jadi juga itu. Yang penting ada penghulunya, yang penting ada walinya, yang penting ada saksinya, beres itu. Kadang-kadang kita buat acara mewah-mewah, sewa gedung 25 juta, belum makannya, habis 50 juta, buka warung, buka ruku untuk anak, jadi duit itu. Cuma gak paham juga, orang tua kadang-kadang bangga dia. Kalau buat acara yang mewah, besar, megah, wah, itu kadang-kadang orang tua bangga. Sebenarnya lebih bangga orang tua kalau anaknya sukses dunia akhirat. Jangan amin-amin aja, praktiknya kada sesuai juga. Amin, amin, tetap juga. Jadi ada rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan apa saja dalam bentuk hewan-hewan yang melata di atas permukaan bumi, apa saja dalam bentuk manusia atau hewan yang melata di atas permukaan bumi, yang berjalan di atas permukaan bumi, yang hidup di atas permukaan bumi, itu rizkinya sudah ada dan diatur oleh Allah. Rizkinya itu tanggung jawab Allah, sudah diatur oleh Allah rizkinya. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, sudah ditulis. Makanya 4 persoalan tadi, yang pertama rizkinya sudah ditulis, jodohnya sudah ditulis, mautnya sudah ditulis, baik dan buruknya itu sudah ditulis juga. Kita ini tinggal menjalani aja. Semuaan sudah ada ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk apa? Allah kasih tahu di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6 bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, semuanya sudah ada di dalam kitab yang nyata. Nanti kuncinya kita beriman kepada qada dan qadar, agar kalau dapat kita tidak sombong, agar kalau lepas kita tidak putus asa. Ini aja kuncinya. Jadi kalau kita yakin sudah ditetapkan oleh Allah, nah kita tidak akan pernah putus asa di dalam hidup, dan kita tidak akan pernah sombong di dalam hidup, karena kita yakin sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu kita mendapatkannya, alhamdulillah, ini memang sudah ketetapan dari Allah. Berusaha setengah mati enggak dapat, dia juga pasrah kepada Allah, dia juga sabar kepada Allah. Apa dia bilang? Ini sudah ketetapan Tuhan. Bininya marah-marah, sabar ding, ini sudah ketetapan Tuhan. Hari ini kita tidak dapat untung, insya Allah mungkin besok sama dan dapat untung lagi juga. Malas nyebut usaha. Ini bukan berusaha, duduk di warung kopi seharian minum kopi, kadang habis-habis pulang kopinya itu. Sebenarnya kalau minum kopi itu 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk selesai itu.
mungkin paling banyak 15 teguk lah, cuma ngobrolnya yang panjang itu. Seteguk minum kopi 25 menit ngobrolnya, gimana bisa selesai ngomongnya itu? Ini saya lihat hobinya orang sekarang nih, ini habis apalagi mau dicari, cari duit aja susah. Yang paling nyaman tuh cari kopi, cari kopi duduk selesai itu, habis waktu sia-sia, gak ada manfaatnya. Berarti kalau usah buka warung kopi, buka aja. Cuma jangan terlalu lama lah di warung kopi itu. Banyak kerjakan dunia dan akhirat. Banyak urusi urusan dunia dan akhirat. Hidup ini bukan untuk santai. Kalau ingin santai nanti setelah meninggal. Oh iya. Dengan catatan beramal dulu, beribadah dulu dengan baik. Begitu meninggal, santai itu. Nah, di situ itu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi tanggung jawab. Di sana tinggal menikmati apa yang sudah kita tanam ketika hidup di atas kehidupan. Kalau baik, yang baik kita dapatkan. Kalau buruk, yang buruklah apa yang kita dapatkan. Maka saat inilah saat kita menanam, lakukan semua amal-amal ibadah di dalam kehidupan. Sebab saat ini bukan bagi kita waktu untuk santai, untuk berleha-leha, untuk melaksanakan semua apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Tapi ini saat adalah untuk beribadah dengan baik kepada Allah. Ini yang pertama, ada rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu yang kedua, ada rizki yang didapatkan karena usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia mendapatkan sesuatu itu kecuali apa yang dia upayakan dan usahakan. Jadi harus diupayakan, harus diusahakan. Rizki itu memang sudah ditetapkan, tapi berusaha. Sebab semakin bagus kita berusaha, semakin bagus kita mendapatkan rizki, tapi paling tidak semakin bagus kita mendapatkan amal, balasan dari apa yang kita usahakan dan upayakan. Sebab kan bagi Tuhan ini hasil itu tidak penting. Mau dapat 100 ribu kah satu hari, 1 juta kah, 10 juta kah, 1 miliar kah satu hari, bagi Tuhan tidak penting. Kadang-kadang 10 ribu satu hari nilainya lebih tinggi daripada 1 juta. Karena 10 ribu yang dia dapatkan adalah hasil keringat sendiri, dia tidak lupa dengan ibadah kepada Allah, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah, tidak lupa bersabar kepada Allah, ketimbang yang 1 juta habis nipu orang. Bagi Tuhan lebih penting cara dia mendapatkan hasil, bukan hasil bagi Tuhan lebih penting, tidak. Bagi Tuhan kadang-kadang hasil rendah lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang punya hasil yang banyak, tapi caranya dia mendapatkan tidak benar di dalam hidupnya. Ini yang manusia kada sampai ke sana. Manusia berbangga-bangga bukan karena cara mendapatkan, tapi manusia berbangga-bangga dengan hasil yang dia dapatkan. Kan manusia diukur suksesnya karena hasilnya, bukan karena bagaimana mendapatkan hasilnya. Enggak, tapi bagi Tuhan bukan hasil. Biar rumahnya mewah, biar kendaraannya mewah, biar duitnya tak berseri sekalipun, tapi kalau cara-caranya tidak benar, bagi Tuhan tidak ada sedikit kemuliaan pada dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling takut dia melakukan satu perbuatan yang tidak benar di dalam mendapatkan hasil di dalam hidupnya. Ini orang bertakwa. Jadi bagi Tuhan cara mendapatkan hasil lebih penting daripada hasilnya. Walaupun di sisi manusia hasil lebih penting daripada cara. Jatuh Pak? Hasil lebih penting. Datang tuh anaknya dilamar sama ustaz. Masih mikir-mikir dia. Nanti Pak Ustaz kami istikharahkan. 6 bulan belum keluar juga hasil istikharahnya. Enggak tahu istikharah di Mekah kah di mana orangnya itu. Begitu datang yang melamar siapa? Pengusaha batu bara. Bu, langsung terima itu. Enggak ada istikharahnya sama sekali, ambil aja. Kenapa? Hasil lebih penting daripada cara. Sekalinya pengusahanya tutup, batubaranya tutup, pengusahanya bangkrut.
kita di dalam hidup, saya ingin sampaikan, kita punya anak, punya beberapa anak. Beberapa anak itu dilamar oleh orang-orang yang berduit dengan jujuran yang tinggi. Ada seorang yang mungkin menurut pendapat kita, dia tidak punya jujuran yang tinggi. Hati-hati Pak, kadang-kadang anak yang dia lamar oleh seseorang yang punya jujuran tidak terlalu tinggi, kadang-kadang itu lebih peduli kepada orang tua dan mertuanya ketimbang orang yang dilamar oleh jujurannya yang tinggi. Jangan kagum dengan harta, jangan kagum dengan jumlah, tapi kagumlah dengan bagaimana dia mendapatkan jumlah dan mendapatkan harta. Ini sudah banyak saya lihat itu. Oh, anakku dilamar berapa? 40 juta, 50 juta, 100 juta. Sekalinya setelah itu, seenaknya dia sama kita. Jadi kalau melamar, dilamar anak, lihat anaknya bagus enggak, akhlaknya bagus enggak, ibadahnya bagus enggak. Dia pasti, kalau dengan Tuhan dia bagus, dengan kita pasti bagus. Kalau dengan Tuhan dia tidak bagus, dengan kita juga tidak bagus. Bos, sudah banyak orang-orang itu, mertua itu lapor dengan saya, itu omongan menantunya itu menyakitkan, tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang menantu yang baik. Kalau di sini insya Allah menantu kita bagus semuanya. Ini di tempat lain nih, di kutub utara lawan kutub selatan. Yang ketiga ada namanya rizki yang diberikan oleh Allah dengan cara bersyukur. Ini termasuk cara-cara kita untuk menambah rizki, yaitu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur kepada Allah, Allah tambah tuh rizkinya, Allah tambah. Kenapa Allah tambah? Bersyukur. Apa maksudnya bersyukur? Bersyukur tiga perkara. Yang pertama lewat hati, lewat lisan, dan lewat perbuatan. Lewat hati dia yakin bahwa ini adalah Allah yang beri, lewat lisan dia sebut nama Tuhan yang sudah memberi, dan lewat amal perbuatan dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang sudah memberi. Ini syukur. Semakin bagus syukur kita, semakin bagus Allah beri itu rizki. Kalau ingin membuka pintu rizki, salah satunya perbanyak bersyukur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini termasuk cara bersyukur kepada Allah. Lalu belanjakan, lalu manfaatkan, lalu gunakan untuk sesuatu di jalan Allah. Diberikan jasad, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Diberikan materi, perbanyak infak di jalan Allah. Diberikan segala sesuatu di dalam hidup, manfaatkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuaan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Cuma kalau kita tidak, kalau kufur terhadap nikmat, azab Allah itu sangat pedih. Sudah banyak Pak, orang yang diberikan oleh Allah dia harta, pangkat dan jabatan, lalu tidak digunakan untuk cara yang baik di jalan Allah, nanti Allah habiskan itu. Allah habiskan. Kalau kita kufur terhadap nikmat, azab Allah itu sangat pedih. Kita berlindung kepada Allah daripada azabnya, dan kita selalu berharap rahmat dan kasih sayangnya supaya ditambah oleh Allah nikmat dan rahmatnya. Bagaimana caranya? Syukur. Syukur. Siapa-siapa yang banyak tidak bersyukur, maka yang sedikit pasti dia tidak akan pernah bersyukur. Siapa-siapa yang sedikit saja bisa dia bersyukur kepada Allah, apalagi yang banyak, tentu dia lebih pintar untuk bersyukur. Syukuri nikmat Allah, jangan mengeluh. Wah, susah ini hari ini, celaka. Tidak ada celaka hari itu. Nasibku sial. Tidak ada nasib yang sial. Memang hari ini belum memberikan kita jatah. Sabar saja. Begitu belum diberi juga, bagaimana? Sholat, ibadah. Kita ini kadang-kadang tidak yakin kepada Allah. Lebih yakin kepada benda daripada kepada makhluk daripada kepada Tuhan. Itu Arab, orang Arab Pak, rumah sakitnya sepi, di Indonesia penuh semua. Jangankan rumah sakitnya, puskesmas saja penuh.
Kenapa penyebabnya? Kalau orang di Arab, begitu dia sakit, dia lakukan sesuatu. Yang pertama apa dia lakukan? Dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia mohon kepada Allah, dia minta kepada Allah. Dia gunakan sesuatu obat yang ada di dalam Al-Quran, dia pakai. Watin wa zaitun, dia minum buah tin, dia minum buah zaitun, dia minum madu, dia minum habatus sauda, dia minum, diupayakan segala obat-obat yang ada dan disebutkan oleh Allah dan oleh baginda Rasul di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Dia minum tu. Kalau kita tidak, dikit sakit langsung doktor. Sakit dikit, pilek, demam, langsung kesmas. Bawa pulang obat sekresek. Tekanan dikit, langsung ke dokter, kasih obat sekresek. Habis itu dibuang, diminum 3 biji aja, habis itu dibuang ke tong sampah. Makanya kalau diperiksa setiap rumah orang di Indonesia tuh ada obatnya itu. Obat bekas dan sisa yang tidak dipakai. Sehingga mubazir, berapa duit habis untuk hal-hal yang karena dia tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW, akhirnya habis. Bu Ustaz, kenapa bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW? Bersyukur itu kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran, anishkur li wali walidayka, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepada orang tua aja disuruh kita bersyukur, apalagi kepada baginda Rasul. Jadi di dalam hidup ini, kita kadang-kadang tidak menjalani sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga berlawanan dan bertentangan. Sehingga kita jauh daripada ketenangan dan kebahagiaan. Orang kalau sakit, tidak tenang, Pak, tidak bahagia. Coba lihat rata-rata rumah sakit, yang ngisi rumah sakit di Singapura itu lebih banyak orang Indonesia itu. Kalau anda percaya ceramah saya, main-main Pak sekali-kali di Singapura, Pak. Saya belum pernah juga ke Singapura, tapi cerita orang yang di Singapura itu, Pak. Itu rata-rata yang ngisi orang Indonesia juga. Saya tidak paham itu, orang Indonesia kok bangga betul ke dokter itu. Padahal ada obat yang sudah Allah kasihkan di dalam hidupnya, termasuk Al-Quran, shifaun lima fis sudur, itu obat apa yang ada di dalam hati. Bukan hanya obat di dalam hati itu Al-Quran, obat fisik dan non fisik. Cuma orang Indonesia itu tidak mau pakai itu. Orang Indonesia sekarang ini hidupnya mulai dipisahkan. Kalau perlu dipisahkan dari agama, ini sudah mulai begini. Akhirnya apa? Orang Indonesia semakin dia pisahkan dirinya dengan agamanya, maka semakin dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Makanya orang Indonesia ini penyebabnya dia kenapa tidak mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan? Karena tidak bersyukur kepada Tuhannya. Datang musibah, begitu datang musibah apa? Introspeksi, lalu mendekati Allah Subhanahu wa taala, wirid, zikir, tasbih kepada Allah. Enggak, dangdutan. Apa maksud dangdutan? Untuk menghibur supaya orang yang ditimpa musibah hatinya bahagia. Apakah tidak ada musola, tempat untuk menghibur hatinya? Apakah tidak ada Al-Quran yang dia baca untuk menghibur hatinya? Apakah tidak ada Tuhan yang menghibur hati dan jiwanya? Sehingga musibah tidak pernah berhenti, datang terus. Hari ini ditimpa di tempat A, besok ditimpa di tempat B. Kenapa penyebabnya? Kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambahkan nikmat itu. Indonesia ini kan semestinya tidak boleh miskin. Indonesia ini, Pak, Indonesia, saya kasih tahu, semestinya orang Indonesia ini kaya raya semuanya. Oh, Arab Saudi aja yang gersang itu kaya raya, masa kita? Kalau nyanyi dulu, kayu, tongkat dan batu jadi tanaman. Sekarang tanamannya yang jadi tongkat lawan batu. Terbalik itu sudah. Salah siapa? Salah rakyatnya juga. Salah bapak-bapak juga. Kenapa dulu tidak pilih saya sebagai presidennya? Betul ini.
Kalau saya yang jadi presiden, saya bilang tidak boleh ada satupun orang asing menguasai tanah sejengkal pun tanah rakyat Indonesia. Itu punya rakyat Indonesia. Silahkan kau buka sawit, silahkan kau buka, tapi tanah tetap punya rakyat. Bayar dengan rakyat. Di Arab Saudi kan begitu. Sehingga rakyatnya tuh santai-santai aja. Semestinya kita bukan pembantu, Pak. Kita yang cari pembantu dari luar negeri. Semestinya kita bukan didatangi oleh orang. Semestinya kita keluar. Plesiran. Umroh haji terus saban bulan itu. Kenapa penyebabnya? Sekarang sudah dikuasai oleh orang. Tanah sudah dibeli. Tanah sudah dibeli oleh orang asing semuaan. Nanti 25 tahun mereka dapat bagian. Setelah 25 tahun, itu tanah punya siapa? Sertifikatnya sudah nama dia? Kita salah pengelolaan. Sehingga bangsa yang begini makmurnya, hebatnya, luar biasa, itu kalau bahasanya penggalan sorga. Sorga itu dipotong, dilempar ke dunia Indonesia. Tapi tidak bisa menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam hidupnya. Kenapa penyebabnya? Mereka tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat hidup terus di mana-mana. Menjamur di mana-mana. Prostitusi menjamur di mana-mana. Perzinahan merajalela, perjudian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan merajalela di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Negeri yang semestinya makmur akhirnya dicengkram, dikuasai oleh musuh-musuh dan merampas sebagian besar daripada kekayaannya. Saya mau tanya, kira-kira orang Indonesia ini tidak bisakah mengelola emas? Emas itu dipisah, tidak bisakah kira-kira? Banyaknya tambang-tambang ilegal, berduit juga mereka itu. Padahal di dalam undang-undangnya itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini amanat undang-undang tidak dijalankan. Sehingga kita begini, kufur terhadap nikmat, akhirnya azab Allah itu sangat pedih. Akhirnya kita juga yang merasakannya. Yang keempat, ada rizki yang disebut dengan rizki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kami berikan semua jalan keluar atas setiap kesulitan yang mereka alami. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri mereka rizki dengan cara yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Kita tidak pernah sangka-sangka itu. Apa, dari mana kita dapatkan rizki yang model begini? Dari takwa. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang tidak pernah disangka-sangka, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Semakin bagus kita kerjakan perintah dan tinggalkan larangan, semakin bagus nilai ketakwaan kita. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, gampang. Bagus sih kerjakan perintah dan bagus sih tinggalkan larangan. Terus semakin bagus melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, terus semakin bagus nilai takwa kita di sisi Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, tuh Allah beri kesulitan. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Dan Allah anugerah rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi rizki itu tiba-tiba muncul aja. Ini konsepnya apa? Konsepnya takwa. Saya masih ingat tuh tahun 2000-an, 2000 ke bawah, ketika pertama-tama saya datang ke pondok pesantren Ihya Ulumuddin. Saya ketika itu bendahara, lalu ditanya sama pimpinan pondok pesantren, ada duit? Saya bilang gak ada duitnya. Beliau marah. Kata beliau, betul tidak ada duitnya. Ada ya, 1000 cuma bisa dipakai. Jangan bilang tidak ada duit. Kalau ada 1000, bilang ada duitnya. Jangan bilang tidak ada duit. Karena kadang-kadang tidak ada duit ini jadi doa bagi kita. Saya baru paham. Biar duit 1000, jangan bilang tidak ada duit.
Kalau bagi orang administrasi tidak ada duit, berarti duit itu tidak dipakai. Tetapi bagi seorang pimpinan pondok pesantren, tidak ada duit merupakan doa kepada Tuhan. Jadi di dalam rumah tangga pun dibiasakan, jangan bilang tidak ada duit. Kalau ada duit, ada. 1.000, 2.000 aja duitnya. Tapi tidak bisa dipakai untuk belanja. Dapat rokok 2 batang aja. Jadi jangan bilang tidak ada duit. Dan jangan kita terlalu banyak mengeluh dengan manusia. Kadang orang pinjam, Ustaz, aku aja banyak hutangnya. Jangan bilang banyak hutangnya. Itu kalau kita mengeluh dengan manusia, kayaknya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Jangan sebutkan apa-apa di hadapan manusia. Kalau kita tidak bisa bantu dia, bilang, mohon maaf, sementara aku belum bisa bantu. Ada sedikit, tapi untuk yang lain, untuk pos yang lain. Sudah ada permintaan yang lain. Sudah ada kebutuhan yang lain yang aku tidak bisa beri. Bilang aja begitu. Setelah itu saya bilang tidak ada. Beliau marah, kata beliau, jangan bilang tidak ada. Kalaupun ada 1.000, bilang ada, tapi tidak cukup. Ketika itu memang tidak ada beras sama sekali. Paginya itu tidak ada beras. Siang itu ada orang ketok-ketok motor Yamaha 70 bawa beras 1 karung. Alhamdulillah, berarti ada solusinya. Kenapa penyebabnya? Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah beri cara dengan tidak pernah kita sangka-sangka. Dulu saya di Tulungagung, begitu juga. Tulungagung, saya ketika itu guru pengasuhan. Ketika itu tidak ada listrik, mau pasang listrik itu. Pak Kiainya tanya, ada duit enggak? Tidak ada. Pasang listrik nih, harus dipasang. Kenapa? Gelap, untuk belajar susah, untuk tidur susah, untuk semuaan susah. Habis ngomong tidak ada duit itu, besoknya ada orang ngasih bantuan. Kalau tidak salah saya 1.500.000. Cukup pas untuk masang listrik itu. Ternyata di waktu-waktu yang seperti itu datang saja pertolongan Allah. Bagi orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Cuma kita harus yakin kepada Allah, rizki itu tidak akan kemana kok. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma kita harus mengambilnya, baik lewat usaha kita maupun lewat doa kita. Cuma jangan lupa juga doa kepada Allah. Ini kita butuh kebutuhan, kita tidak berdoa kepada Allah. Kalau Tuhan sudah menentukan, pasti diberikan. Jangan main pasti-pasti aja, minta juga. Untuk sesuatu yang pasti saja kita tetap harus memintanya, apalagi untuk sesuatu yang tidak pasti, minta kepada Allah. Rizki ini walaupun sudah dipastikan, tapi kan ini belum pasti. Kita bisa dapat hari ini kah, besok kah? Walaupun rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita harus berusaha dan berdoa di dalam hidup. Kemudian yang kelima, ada rizki yang karena kita beristighfar kepada Allah. Rizki karena banyak istighfar kepada Allah. Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Hujan di dalam tafsir itu artinya nikmat, rahmat, berkah. Jadi ilmu tafsir, ulama tafsir mengartikan bahwa hujan itu termasuk nikmat, rahmat dan berkah yang Allah turunkan. Makanya pada waktu hujan itu jangan ngomel. Oh, hujan lagi, jangan. Doa. Wahai Allah, mudah-mudahan kau turunkan hujan yang baik, hujan yang lembat, tapi tidak membahayakan. Hujan yang menimbulkan keberkahan bagi kami semuanya. Doa, tambahi doa untuk anak, untuk diri dan keluarga. Pada waktu turun hujan itu. Karena turun hujan diturunkan oleh Allah rahmatnya. Jangan ngomel, jangan ngeluh. Ini yang biasa ngomel ini, begitu hujan, yang naik motor. Tidak bawa jas hujan lagi. Itu yang bisa sering ngomel itu. Kalau yang bawa jas hujan, dia tidak ngomel. Buka joknya, ambil jas hujan, berangkat lagi itu. Jadi ini, istighfar.
Ini jangan meremehkan istighfar, maka perbanyak istighfar. Kan Allah ini tidak mengazab umat ini dua. Wa anta fihim, selama kau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar kepada Allah. Allah tidak akan mengazab umat ini, dua perkara itu. Wa anta fihim, kau ada di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Baginda Rasul ada di tengah-tengah kita. Sunnah-sunnah Rasul dihidupkan. Selawat dibacakan. Banyak berselawat, banyak menghidupkan sunnah Rasul. Itu Allah, baginda Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Wahum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar. Ibu-ibu begitu juga, banyak istighfar. Tapi jangan istighfar waktu suaminya ngasih duit. Marah tuh suaminya. Kasih duit sama suami, astaghfirullahaladzim, ya, itu kurang artinya itu. Jadi ketika diberi duit, alhamdulillah. Nanti pada waktu yang lain, astaghfirullahaladzim. Rasanya saya pernah sampaikan itu tentang istighfar itu. Tentang Imam Hasan Al-Basri ditanya, ada empat orang datang bertanya kepada beliau. Yang pertama, orang itu mengeluh apa? Mengeluh, yataqiyuddin. Wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya sudah lama tidak turun hujan. Orang yang kedua mengeluh, ya taqiyuddin, aku ditimpa kemiskinan yang parah. Yang ketiga, ya taqiyuddin, aku, anakku, istriku mandul, aku tidak punya anak. Yang keempat datang mengeluh, ya taqiyuddin, kami tanam tetanaman tapi tidak tumbuh dengan sebagaimana yang kami harapkan. Hasilnya tidak sesuai dengan pengharapan kami, bahkan gagal panen. Kata Imam Hasan Al-Basri, untuk empat orang yang bertanya, perbanyak istighfar. Datang pertanyaan yang menanya pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Penanya kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, perbanyak istighfar. Sahabat yang duduk bersama beliau di masjid lalu bertanya, ya taqiyuddin, kenapa orang empat orang bertanya kepada Anda dengan empat pertanyaan berbeda tapi Anda jawab dengan jawaban yang sama? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidakkah engkau membaca firman Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu ayatnya dijawab oleh Allah. Bukankah sudah kukatakan pada kalian perbanyak istighfar kepada Allah? Kenapa perbanyak? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah banyak istighfar kepada Allah, yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit dan hujan itu tidak akan pernah menimbulkan mudarat bagi kalian. Yang kedua, ketiga, yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah beri kalian harta, Allah beri kalian anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan kebun-kebun kalian itu bisa mendapatkan panen yang baik. Allah jadikan hidup di dalam kehidupan ini bagaikan surga yang kita tanam menghasilkan, dan bukan hanya itu saja, mengalir sungai-sungai. Itu keutamaan daripada beristighfar kepada Allah. Yang keenam, ini kita percepat. Sudah bunyi dia belnya dari tadi itu. Yang keenam, itu karena menikah. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, kalau miskin, aku yang mengayakan kalian. Makanya jangan takut menikah. Yang ketujuh, karena anak. Banyak anak, banyak rezeki. Makanya orang dulu itu anaknya banyak-banyak, rezekinya banyak juga. Orang dulu pak, anaknya banyak-banyak, itu ninggalkan warisan tanahnya di mana-mana. Orang tua sekarang anaknya dua aja, tanahnya tidak ada. Orang dulu itu anaknya banyak, sawahnya dikit aja, tidak sampai satu hektar, tapi cukup untuk membiayai ini semua anak-anaknya. Orangnya hebat-hebat semuanya. Sekarang anak dua aja, pusing setengah mati, habis terus duitnya.
Karena beda anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Anak-anak dulu mendatangkan keberkahan, anak-anak sekarang mendatangkan kemudaratan. Anak-anak dulu dekat dengan Tuhan, anak-anak sekarang dekat dengan dunia dan sinetronnya. Anak-anak dulu tidak ada yang berani membantah orang tua, anak sekarang melawan terus. Ini beda anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Makanya orang dulu itu anaknya banyak-banyak, berkahnya banyak juga. 8, yang terakhir, rizki yang diberikan oleh Allah karena sedekah. Man alladhi yukridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan beri balasan dengan balasan yang banyak. Itu sedekah, keutamaan sedekah itu. Maka perbanyak kita untuk bersedekah di dalam hidup. Sedekah baik materi maupun non materi. Kalau kita sanggup dengan materi, pakai materi. Kalau tidak sanggup materi, non materi pun boleh. Non materi dengan apa? Senyum dengan orang, doa dengan orang. Itu sudah termasuk sedekah kita untuk orang. Ngajak orang kepada yang baik, sedekah kita untuk orang. Mencegah orang yang buruk, sedekah kita untuk orang. Jadi itu sedekah namanya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dihitung sedekah. Jangan pelit-pelit kita sedekah. Apalagi untuk orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sebab perintah untuk membacakan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau begitu disedekahkan untuknya, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Baik sedekah duit, sedekah Fatihah, sedekah doa untuknya, itu baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Apalagi sesudah dia meninggal dunia, tentulah bersedekah kala itu jauh lebih baik. Sebenarnya tidak jauh lebih baik, sama aja. Mungkin lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ketika itu orang tua sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tapi anaknya bisa melakukannya. Waladun salihun yadu'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah dan bundanya, selalu berinfak dan bersedekah untuk ayah dan bundanya. Ini setiap Jumat 5.000 minta baca Fatihah 3 kali pulang. 10.000, 15.000, 25.000 minta baca Fatihah 5 kali. Itu kalau saya yang baca pengumuman, saya baca itu Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah 5 kali sudah itu. Kita ini untuk orang tua pelit betul. Orang tua sudah meninggal, masa pelit betul kita ngirim-ngirim orang tua begituan? Kita bisa sukses, bisa hebat, bisa begini itu karena orang tua, Pak. Kalau ada anak hari ini orang tuanya sudah meninggal, dia tidak pernah mengirim sedikit pun kepada ayah dan bundanya, dasar pelit anak itu. Saya sumpahi dia. Mudah-mudahan sadar dia. Ya, saya sumpahi dia, mudah-mudahan sadar besok bersedekah maksudnya. Masa orang tua sudah meninggal enggak dikirimi sama sekali, dasar pelit anak itu. Kalau orang tua sudah meninggal dia enggak bisa apa-apa, anaknya lah yang doakan dia, anaklah yang sedekah, kirim sedekah untuknya. Karena dia tidak bisa lakukan apa lagi. Saya pernah gambarkan alangkah bahagianya dan menderitanya orang tua. Ini ada 2 orang tua. Satu tinggal, ini enggak ada orang yang lain, mereka saja berdua. Yang satu tinggal di kamar A, yang satu tinggal di kamar B, berpisah kamarnya. Saya mau tanya, bagaimana perasaan seandainya ada orang tua, satu orang tua, dia tidak dapat pernah dapat kiriman doa dan sedekah dari anaknya. Sementara satu orang tua, dia dapat kiriman terus. Setiap hari dapat kiriman. Bagaimana perasaan sedihnya orang tua melihat orang tua di sebelahnya dapat kiriman dari anaknya, sementara dia punya anak 5, tidak ada satu pun yang mengirimi dia. Menyesal. Mungkin di kuburan itu dia bilang, menyesal aku punya anak kayak dia itu. Kalau tahu kemarin aku pingin punya anak kayak Ustaz Bahtiar aja. Doakan tuh orang tua. Ini kita semua ini kan hasil daripada orang tua semuanya ini. Maka doakan orang tua saban hari, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa bukan dengan doa saja, kirim dia saban hari. Biar 5.000.
Cuma enggak usah minta baca Fatihah. Baca sendiri. Masuk celengan, wahai Allah, kusedekahkan untuk orang tuaku di alam barzah, 5,000. Cuma kita juga, jangan orang tua aja kita kata. Iya, kalau anak kita nanti mikir kayak kita juga. Kita 5,000, orang tua 5,000, 10,000. Wahai Allah, 5,000 untuk orang tuaku, 5,000 untuk diriku sendiri. Sedekahkan. Tidak bakalan berkurang tuh harta yang sedekahkan itu, justru bertambah. Cuma saya tidak paham orang Indonesia ini. Orang Indonesia paling orang lain orang Samarinda enggak. Itu berat betul bersedekah itu. Itu kalau sedekahnya orang Indonesia Pak lancar. Wah, jadi semuaan pondok pesantren Ustadz Bahtiar Muhammad Yunus yang 10-10-nya jadi itu semuanya itu. Tapi sekarang kada jadi-jadi juga. Baru dapat 9.930 pirkan aja. Tapi lumayan lah. Dari 700 naik 800, sekarang naik 900. Lumayan. 2 bulan tuh naik 100, lumayan itu. Daripada enggak naik-naik sama sekali. Paling tidak kemarin saya targetkan setahun. Ini kayaknya enggak bisa setahun, 2 tahun baru jadi itu. Enggak apa-apa, saya sabar aja. Sabar menanti. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini ada manfaatnya. Hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Kita hidup bukan untuk hidup, tapi kita hidup untuk kematian kita. Maka ketika kita hidup untuk kematian kita, pergunakan waktu dan kesempatan di dalam hidup. Sebab setelah kita meninggal, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Lakukan yang terbaik di dalam hidup, kerjakan yang terbaik di dalam hidup, gunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan kembali untuk setiap hari Minggu, silakan yang punya waktu dan kesempatan untuk hadir di Sentosa dalam Masjid Ihya Ulumuddin. Acara apa? Salat tasbih, kemudian pengajian, kemudian terakhir manasik baik haji maupun umrah. Yang ikut di travel manapun silahkan saja ikut manasiknya di Sentosa, gratis. Itu saja pengumuman untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dipersilakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.